udah pada tahu belum kalau emas alias logam mulia bukan hanya sekedar perhiasan loh. Emas juga berfungsi sebagai cadangan devisa negara-negara di dunia. Nah, nggak heran nih kalau negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba untuk menambah cadangan emas agar negaranya aman dari ancaman krisis ekonomi. Yuk kita lihat negara-negara mana aja sih yang memiliki cadangan emas paling banyak. Wow, nomor 1 Amerika Serikat dengan cadangan emas 8.133,5 ton. Disusul Jerman, Italia, Prancis, China, Rusia, Swiss, Jepang, Belanda, dan India. Loh, Indonesia berada di urutan keberapa ya? Wah, ternyata Indonesia berada di urutan ke-38 dengan cadangan emas 80,65 ton. Selain di Bank Indonesia, cadangan emas sebagai portofolio investasi juga terdapat di Pegadaian. Kelangkaan dan nilai emas yang terus naik membuat minat investasi sangat tinggi. Di semester 1 2019, deposito emas Pegadaian telah mencapai 2,9 ton. Dan hingga akhir tahun 2019, ditargetkan mampu mencapai 3,4 ton. Anda tertarik berinvestasi emas di Pegadaian? Ini dia, ragam produk investasi emas yang bisa Anda pilih. Emas mulia tunai, alias beli logam mulia dengan uang cash. Emas mulia arisan miliki emas dengan skema angsuran setiap bulan bersama kelompok arisan. Emas mulia kolektif, sedikit berbeda dengan arisan, masing-masing anggota kolektif baru akan mendapatkan emas setelah angsuran lunas. Emas mulia personal, bisa jadi cara Anda miliki emas dengan angsuran bulanan pribadi. Terakhir, tabungan emas, terobosan baru berinvestasi emas dengan skema titip ke Pegadaian yang dapat dimulai dari pembelian 0,01 gram. Penasaran? Caranya mudah kok, cukup akses aplikasi Pegadaian digital. Namun, jika Anda ingin berinvestasi sekaligus mendapatkan manfaat asuransi atau proteksi, Anda bisa memilih instrumen emasku yang tersedia mulai dari 1 gram hingga 25 gram dalam kurun waktu 12 bulan. Gimana? Masih ragu investasi emas di Pegadaian? Buruan, sebelum harga emas makin tinggi.